Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini aku bakalan nge-unboxing baju gamis dengan harga under 20.000 dan aku penasaran banget kualitasnya seperti apa. Ini paketnya udah nyampe dari beberapa hari lalu dan mungkin teman Riri juga yang udah follow Instagram aku pasti tahu dong aku beli ini karena aku udah share di IG story aku. Jadi buat kalian yang belum punya Instagram, mendingan buat Instagram karena aku selalu nge-share barang-barang info diskon yang harganya gak masuk akal di Instagram aku. Jadi jangan lupa follow Instagram aku ya di samping, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifin notifikasinya ya. Oke, kita langsung buka aja paketnya. Ini aku beli dari toko Stella Collection dan kemarin juga aku sempat unboxing kebaya murah yang beli di sini dan udah share juga di IG story aku. Banyak banget yang kebagian karena stoknya tuh banyak. Dan kali ini aku beli gamisnya, diinfoin karena aku kan enggak selalu buka Shopee toko yang sama ya, teman-teman. Dan kemarin aku diinfoin sama salah satu teman Riri, thank you banget aku udah beli nih dan aku bakalan review hari ini. Ini packagingnya rapi banget dan emang mereka tuh nggak salah harga ya, jadi benar-benar dikirim barangnya. Dan ini aku beli 2 piece, tada, wow. Aku beli warna marun dan warna navy. Kita bakalan buka dulu dia pakai disolatif gitu, jadi satu makanya nempel teman-teman. Nah aku bakalan buka dari yang udah kelihatan dulu ya, ini warna marun. Dari segi bahannya lumayan dengan harga Rp19.000 dan harga normalnya itu Rp145.000. Makanya aku bilang bersyukur banget dapetin harga yang murah banget nih. Dan ini dia tuh modelnya kayak model lucu gitu. Nanti aku bakal screenshot juga di samping on modelnya seperti apa. Tada. Bahannya aku gak tahu sih ini bahan apa, tapi bahannya lumayan enak banget untuk kayak dipakai gitu. Kayak gini dia kayak model bahan-bahan satin tapi kayak licin gitu, cuman licinnya nggak parah-parah banget. Dan ini model depannya seperti ini teman-teman. Ini yang tadi aku bilang dia modelnya tuh kayak ada si rompi-rompinya gini loh. Tuh. Tuh kayak gini modelnya, cantik banget. Tuh. Tapi ini untuk kali ini aku nggak bisa pakai buat busui karena dia tuh belakangnya cuman ada sleting belakang doang, di depan nggak ada sleting sama sekali. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk busui. Dan modelnya seperti ini tangannya dan ada rompi-rompiannya gitu kayak gini tuh. Jadi nanti kayak gini tuh. Kayak selendang gitu, dan ini ada bordirannya. Ini bordiran ya. Tuh, bordirannya rapi banget, ada glitter-glitternya gitu, teman-teman. Dan ini warnanya marun sesuai sama si bordirannya gitu. Untuk jahitannya menurut aku overall lumayan acak-acakan ya, karena dia banyak benang yang nggak dibuang gitu. Tapi kalau untuk kayak jahitan bajunya rapi banget, cuman bekas-bekas benangnya itu dia nggak buang sama sekali. Dan untuk bagian depannya nih kayak ada gini-ginian nih, nggak dibuang. Tapi overall jahitannya super duper rapi banget. Ini lumayan murah banget dan ini sangat-sangat besar ya. Jadi buat yang badannya normal gitu, nggak kayak aku kekecilan, pasti ini muat banget, nggak usah motong sama sekali karena dia standar tingginya orang-orang Asia gitu ya untuk ukuran baju kayak gini. Dan untuk bagian bawahnya jahitannya ada sedikit kurang rapi karena dia ke double gini tuh. Tapi menurut aku overall lumayan lah ya untuk harga Rp19.000. dan ini warna marunnya tidak transparan sama sekali, cuman banyak banget glitternya sampai ini kaki aku glitteran semua teman-teman, dari si ininya nih, si apa namanya, kayak bordiran itu. Dan kita bakalan coba sletingnya ya, bakalan bagus atau enggak sletingnya. Kita bakalan coba dulu, dia sletingnya model sleting Korea gini. Kita bakalan buka dulu ya, sebentar. Nah, sletingnya lumayan lancar. Tuh, cuman karena ini banyak banget nih ya benang-benang kayak gini nih, jadi agak-agak tersendat pas naikin. Cuman gak apa-apa, nanti kita bakalan rapihin aja. Dan ini sih kayaknya kebesaran banget di aku, nggak bakal bisa aku pakai tuh. Lumayan banget nih, bisa buat kalian jual lagi kemarin kalau yang dapat banyak tuh. Ini yang warna marun dan aku bakalan unboxing lagi ya, satu lagi dengan model yang sama tapi warnanya berbeda. Ini aku ambil warna navy. Nah, kita bakal lihat bahannya sama atau berbeda. Nah, tada.
Ini warna navy-nya, warnanya cantik banget ya. Kalau menurut aku suka banget sama warna navy karena dia tuh cocok untuk warna kulit apapun. Jadi bagus, tetap bagus walaupun kulit aku hitam, pakai warna navy itu cocok, teman-teman. Jadi aku suka banget. Dan ini modelnya sama persis kayak si yang Maru tadi karena dia emang satu model, beda-beda warna. Aku sukanya di sini bisa pilih warna ya walaupun harganya murah begini. Nah, ini dia modelnya seperti ini. Sama persis banget tuh kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan agak sedikit kelihatan ya. Warna birunya tuh bagus ya, navy-nya tuh kayak gini. Dia sama seperti yang tadi, di sininya glitter-glitter juga, ada bordirannya tapi glitter. Tuh. Nah, tangannya di bagian sini ya. Jadi dia kayak model rompi payung gitu. Untuk jahitannya overall ini sedikit lebih rapi ya kalau dilihat daripada si yang tadi. Cuman kalau menurut aku kurang rapinya di bagian sininya aja nih. Tuh. Kayak banyak bekas benang-benang gak digunting, tapi untuk jahitan bajunya rapi banget. Bordirannya seperti ini, kayak gini tuh, bagus. Untuk depannya ada kayak giniannya, kayak buat kayak di model pinggang gitu. Untuk ukuran sama ya, all size, dan ini bagian bawahnya kayak gini. Nah, untuk bagian bawahnya birunya agak sedikit reject ya, di sini ada kayak bolong gitu. Tuh bolong gitu ya, kalau menurut aku sih bolong ya, cuman gimana ya ngasih taunya. Nih di sini teman-teman, tuh di sini agak sedikit bolong gitulah. Di sini juga jahitannya agak sedikit kayak lompat-lompat, jadi kayak nembus gitu bolong. Cuman overall lumayan lah ya untuk harga 19.000 tuh. Mungkin buat kalian yang kebagian kemarin bisa kalian jual dengan harga 50.000 atau 35.000, udah lumayan banget kan untungnya. Udah kayak hampir separuh karena harga normalnya itu 145.000. Dan aku sukanya beli di toko ini walaupun mereka diskon besar-besaran gitu, kayak kemarin kebaya dan lain-lain, gamis, dan kali ini juga ada gamis. Mereka tuh bisa beli banyak, lebih dari 2. Jadi aku tuh senangnya kayak gitu. Jadi buat yang jualan atau yang udah follow Instagram aku, mungkin kalian beberapa ada yang beli banyak dan kalian bisa jual kembali, lumayan kan untuk dalam kondisi saat seperti ini. Bisa jualan baju dengan harga murah-murah, selain kita membantu dan kita juga bisa ngasih info-info juga sama temen-temen kita. Nah, ini resletingnya kayak gini ya. Persis kita bakalan coba dulu nih resletingnya. Tuh, rata ya, bagus resletingnya. Dan aku suka banget sama ini nih, dua-duanya rapi banget untuk harga segini dengan kualitas yang lumayan oke. Dan terima kasih udah tonton video aku. Buat kalian yang belum kebagian, mungkin nanti aku bakalan cantumin linknya di deskripsi, tapi kayaknya udah abis gitu. Mendingan kalian follow Instagram aku aja di samping biar gak ketinggalan info-info diskon dari aku. Dan terima kasih udah tonton video aku, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!